like automatically was fun. And yeah, I can't deny the drinking, getting high. It was cool, but now I'm moving on. No, I can't keep living in the past, and I can't keep missing all the things I used to do, 'cause it all goes by way too fast. And if you blink, you might just miss it, so we ain't got no time to lose. No, I can't. Nah, ini harganya juga menurut gua cukup oke. Jadi dia ada beda antara super sama biasa. Jadi kalau yang super itu full daging, kalau yang biasa itu ada campuran lemaknya nih. Ini yang biasa ya, Pak ya? Yang biasa. Jadi ada bagian-bagian lemaknya. Berarti tetap yang ujung ini, nah, ini berarti super ya, yang daging semua ya. I never focus till the moment passes by. And I don't wanna die when I hit 75. No, and I never really live my life. No, I can't keep living in the past, and I can't keep missing all the things I used to do, 'cause it all goes by way too fast, way too fast. And if you blink, you might just miss it, so we ain't got no time to lose. No, I can't. Nah, ini dia menu-menu dari sate Pak Arief. Udah ada sate ayamnya, terus ada sate kambingnya juga, terus juga gue pesan sop kambingnya. Kita cobain ya. Nah, yang pertama gue mau makan ini adalah sate ayamnya. Ini gue pesan yang sate ayam biasa, jadi ada bagian lemak atau kulitnya gitu bagi tengah-tengahnya. Misalnya kalian mau daging semua, itu juga kalian bisa pesan. Ini harganya Rp16.000, kalau yang daging semua itu Rp18.000. Cobain. Ini dagingnya benar-benar empuk banget. Bumbunya ini benar-benar nyerap, men. Wah, gila, enak banget. Ini bumbu kacangnya ini benar-benar nyerap ke dalam dagingnya. Karena tadi gua lihat sih kayaknya abis dibakar dikasih kacang sama kecapnya, bumbunya, bumbu kacangnya, diolesin terus dibakar lagi. Kalau enggak salah 2 atau 3 kali deh pembuatannya. Ini gokil sih, enak. Makan. Mantap banget. Gue sih suka nih sama bumbu kacangnya, enak banget. Ini benar-benar bumbu kacangnya tuh kelihatan banget kental gitu. Terus gurih dan manisnya tuh pas. Oke lah. Nah, ini sekarang gue pengen cobain sate kambingnya. Nah, kalau sate kambing ini dia pakai bumbu kecap sama potongan bawang, terus ada potongan cabai rawitnya juga. Nah, ini juga gue pesen yang biasa. Ini harganya Rp21.000. Nah, yang ini kalau yang biasa ini ada bagian-bagian lemaknya kayak begini nih. Kalau yang full daging itu Rp26.000. Makan. Enak banget.
dagingnya empuk dan gak bau. Gue pesen daging sate kambingnya sedikit, takut gue kolesterol. Ini pakai bumbu kecap, terus ada potongan bawang sama cabai rawit. Ish, bentar. Potongan bawang sama cabai rawitnya nih. Bisa kelihatan? Mantap banget ya. Makan. Enak nih. Manis, terus pedas dari cabai rawitnya, wangi dari bawang merahnya. Wah, gokil men. Suka gua. Nah, yang terakhir ini ada sop kambingnya. Ini isiannya ada campur ya. Dia jadi ada daging, terus ada lemak-lemaknya gitu. Dagingnya ada lemak-lemaknya, terus ada iganya ada juga nih. Ini tulang iga. Yang bisa misalnya kalau kalian makan itu, kalau di Solo itu namanya tengkleng ya, model-model kayak gitulah. Tulang-tulangnya gue cobain ya. Gokil men. Kuahnya segar. Ini harusnya ada kentang sama wortelnya sih. Ini kuahnya kayak kuah kentang wortel. Tapi mungkin karena udah kehabisan, gue gak kebagian kentang sama wortelnya. Enak men. Gokil sih ini. Kita cobain ya. Ini bagian dagingnya, cobain. Lembut, terus empuk, nggak ada rasa bau kambing, enak. Wah, gokil sih. Ini tuh benar-benar empuk banget. Ini feeling gue daging dari bagian kepala nih. Enak sih. Wah, ini yang ada urat-urat, ada lemak-lemaknya gitu, mantep men. Enak. Ini harganya Rp21.000. Menurut gue sih worth it ya, dengan kualitas kayak begini. Ini benar-benar enak. Terus tadi tuh ramai banget, gue nunggu kurang lebih ada kali 2 jam, 3 jam. Kalau misalnya kalian mau pesan sih enakan pakai Grab sih. Gue lihat tadi Grabnya juga banyak banget. Enak men, oke banget. Ya, selama PSBB, jadi gue datang ke tempatnya, gue ambil prosesnya, tapi gue makan di rumah. Jadi buat teman-teman juga yang lagi PSBB begini, stay safe, stay healthy, jaga kesehatan kalian supaya kalian tetap sehat dan tidak terjadi apa-apa. Dan kita doakan juga supaya Indonesia cepat kelar urusan corona-coronaan ini, karena gue juga lumayan sumpek di rumah terus. So pokoknya intinya stay safe deh buat kalian. Jangan lupa buat subscribe, kasih like, kasih komen di bawah biar gue makin semangat cari tempat-tempat kulineran yang asik-asik buat kalian. So, see you, bye-bye.